Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Alim Borneo guys. Oke, hari ini saya lagi ada di kedai roti ini guys. Ini lokasinya ada di 101 atau 101 ya, Malaysia Kuching Sarawak guys. Oke, ini saya lagi ada di depan sini nih. Ini ada kedai roti guys ya. Yuk kita ngintip dalamannya guys. Wah, ini dia kedai rotinya. Ini baru dibakar guys, baru keluar dari oven. Ini ada popcorn juga. Satu kontainer gini. Ini rotinya satu bungkus 10 ringgit guys, 10 ringgit ya. Kisaran duit Indonesia 33.000 satu bungkus. Beratnya sekitar 400 gram guys. 10 ringgit harganya. Ini yang sudah keluar dari oven. Ini jualan roti ini di sini omsetnya cukup besar guys. Satu harinya sekitar 500 ringgit guys. Sekitar duit Malaysia 1.800. Ini tokenya. Kita boleh ini tokenya boleh kita pertanyakan sama dia dulu. Ini masih hangat-hangat guys. Ini rasa rotinya lembut, teksturnya seperti kue-kue bolu gitu ya, agak mirip kue bolu. Jadi kalau untuk usaha kue roti seperti ini sangat menguntungkan juga guys ya, untung banget. Nih mesin pembuatan. Ini kotak-kotaknya. Seperti ini cetakannya. Ini pakai otomatis pakai tenaga listrik guys. Di sini ada dinamonya. Terus ini opennya. Ini opennya bergede-gede banget tuh. Ini opennya. Oke, ini ya teman-teman. Roti ya, ini roti ini. Ini untuk vegetarian juga boleh makan, guys. Oke, teman-teman semua, jangan lupa like-nya, komen dan subscribe channel YouTube Alim Borneo, guys. Terima kasih teman-teman semua, guys.